Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Sesungguhnya seorang perempuan dia keluar dari rumahnya, wa ma biha ba'sun, al-waw lil hal, wawnya hal, ail wal haulu wal halu laisa biha dararun, padahal tidak ada darurat dengannya, dengan perempuan itu. Artinya apa? Ya, dia keluar-keluar aja, enggak butuh apa-apa gitu, enggak perlu apa-apa. Wa ma biha ba'sun, dia keluar-keluar aja, enggak butuh. Lain halnya kalau tuh perempuan butuh, perlu mau kerja, kan enggak kerja entah enggak punya duit, ya lain lah gitu ya. Mau usaha, kalau enggak usaha dia enggak punya duit umpama untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini dia keluar-keluar aja. Fayastasrifuha syaitan. Maka setan mengangkat pandangan matanya kepada perempuan itu. Artinya ayyarfa'u basarahu, setan mengangkat pandangan matanya ilaiha, menuju ke perempuan itu, liyagwiya'a, untuk supaya setan itu menyesatkan tuh perempuan. Jadi perempuan ini bisa ya sama setan dibuat menyesatkan orang. Bukan perempuan itu, setan. Ini kalau umpama perempuan cantik jalan, ada laki-laki banyak di situ, digodain gak betul sama laki? Godain. Di sweet-sweetin, sweet-sweet gitu. Laki-laki yang nakal. Fayaqulu ay syaitanu, lalu berkata setan, la tamurrina bi ahadin illa ajabtihi, tidaklah berlalu engkau seorang perempuan, bi ahadin, di depan seorang laki-laki, ya, mbaknya namanya Lilsa, lagi jalan, di depan ada seorang laki-laki, tidaklah engkau berlalu, seorang perempuan, di depan seorang laki-laki. Jadi dia jalan, perempuan jalan, di depan ada laki-laki. Illa ajabti, kecuali engkau wahai perempuan membuat takjub, membuat heran kepada laki-laki itu, akan laki-laki itu. Ini apalagi cantik, masih muda, masya Allah. Yang ngeliat teg-tegan tuh ya, cantik. Apalagi anak mudanya lagi, ya, lagi gimana gitu ya. Wa innal mar'ata, dan sesungguhnya perempuan, la talbasu siyaba, sungguh dia memakai akan baju-bajunya. Fayaqulu ahluha, jadi dipakai baju-bajunya. Ya. Kan bangga tuh ya punya baju cakep-cakep. Lalu berkata keluarganya, aina turidina, hendak kemana engkau? Fatakulu, lalu berkata il mar'atu, perempuan itu, a'udu maridun, aku akan menjenguk orang sakit. Au ashadu janazatan, atau aku akan menyaksikan janazah, ngelawat bahasa kita mah. Au usalli fi masjidin, atau aku akan sholat di masjid. Ada aja jawabannya. Masa kita ada aja. Mau ke mana? Sana, mana? Sana.
Ini bukan mendiskreditkan perempuan, bukan. Jangan tersinggung perempuan begini, jangan. Justru ini menjadi apa? Nasihat berharga buat para wanita. Biar dapat menjaga diri. Wa ma abadatil mar'atu rabbah, dan tidaklah beribadah seorang perempuan kepada Tuhannya, akan Tuhannya, misla anta'budahu fi baitiha, seperti dia menyembah Tuhannya, menyembah Allah di rumahnya. Ya, jadi apa artinya perempuan ini? Ya, atau juga wa ma abadatil mar'atu rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha, tidaklah menyembah seorang perempuan ya akan Tuhannya seperti dia menyembah Allah ya di rumahnya. Artinya beda gitu ya. Ini bukan engkau nih, bukan khitab ini iya perempuan juga kembalinya ya. Artinya dia ibadah sholat di masjid sama dia di rumah itu beda. Beda tuh perempuan. Apalagi sampai jalan-jalan yang enggak ada keruanannya. Apalagi sampai dicampur laki perempuan. Nauzubillah. Ai mahali iqamatiha, maksudnya tempat tinggalnya dia. Artinya di sini perempuan mesti menjaga diri, menutup diri. Bukan boleh, bukan enggak boleh keluar, boleh, tapi yang butuh, yang perlu. Kalau enggak butuh, enggak perlu ya jangan. Apalagi udah punya suami, minta izin sama suaminya. Minta izin sama suaminya boleh apa enggak? Ya suami juga jangan kaku-kaku banget gitu ya. Istri juga biar pantas-pantas memantaskan dirinya. Kalau dia keluar kemana gitu ya, ya biar pantas bersikapnya. Lagi jalan keluar, ya tampilannya biasa-biasa aja. Jangan tampilannya minor banget, ya minor banget. Coba di rumah buat suami lecek banget. Lagi kondangan, penantian sama yang kondangan sulit dibedakan. Jangan kayak gitu juga, jangan. Biasa-biasa aja. Buat suami jelek banget, buat orang cakep banget. Kan buat orang tuh ngeliat, dilihat supaya dilihat sama orang cakep. Sama suami enggak ada kepingin kah? Tidak ada kah di hati kepingin dilihat sama suami cakep? Apakah itu enggak ada di dalam hati kamu? Ya, wanita, perempuan. Itu ketika kita memberikan senang, suka, cinta suami kepada kita ketika melihat kita, itu pahalanya luar biasa besar pahalanya itu. Niat dandan, ya dandannya jangan juga dandan tempok sono tempok sini, ya enggak. Sama suami ya dandan itu biasa aja saja, biar dilihatnya enak sama suami, pahala itu. Biar suami enak melihat saya, pahala. Dan lagi kondangan, dandannya cakep banget sama suami, aduh ya Allah, jangan sampai seperti itu.
jangan juga lagi nyuci dandan nih, jangan juga lagi nyuci dandan. Lagi ngepel dandan ya enggak. Udah rapi-rapi. Mama malam dandan, dandannya juga enggak banget kan, ada dandan ini, dandan waktu ini, dandan waktu itu kan ada waktu-waktunya. Dan juga jangan kebangetan tebal-tebal banget tuh. Jadi hendaklah seorang perempuan bisa bersikap yang baik kepada siapa yang pantas, suami yang paling pantas. Wa an Abi Muhammadin As-Saibani, dan dari Abi Muhammad As-Saibani, anna ura'a Abdullah ibn Syiabi wa huwa sahabiyun yukhriju nisa'a minal masjid yaumal jumu'ah. Dan dari Abi Muhammad Asy-Syaibani bahwasanya ia melihat Abdullah bin Syihab, beliau adalah seorang sahabat, ia menyuruh keluar perempuan dari masjid. Mau bahasa kita diusir ya, pada hari Jumat, bukan usir ya, suruh keluarlah bahasanya ya, bahasa halusnya ya, suruh keluar, bahasa kasarnya ngusir ya, suruh keluar dah maksudnya. Jadi beliau nyuruh keluar perempuan dari masjid pada hari Jumat, wa yaqulu, dan ia berkata, ukhrujna, keluarlah kamu ya, ya, keluarlah kamu ila baitikunna, pulanglah gitu ya, pulang dah maksudnya ya, pulang kamu, pulang kamu ke rumah, rumah kamu gitu. Pulang kamu ke rumah, rumah kamu masing-masing. Ai ukhrujna minal masjid. Ya, keluarlah, pulanglah kamu. Ya, keluarlah kamu dari masjid. Wa zahabna ila buyutikum, buyutikunna. Dan pergilah kamu pulang ke rumah-rumah kamu. Fa dzalika khairul lakunna, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Jadi beliau menyuruh keluar perempuan-perempuan dari masjid pada hari Jumat. Ya mungkin mau ikut sholat Jumat juga kali ya. Ya sebenarnya perempuan ikut sholat Jumat boleh-boleh aja. Tapi kalau umpama laki aja kagak muat, mau ngapain? Biar buat laki, perempuan pulang aja di rumah. Gitu. Bukan tidak mementingkan perempuan, bukan. Karena memang yang wajib itu adalah laki-laki. Ini juga perempuan jangan sentimen gitu ya, jangan cepat marah, jangan. Kita lagi menetapkan hukum. Oh seperti ini perempuan, ya, jangan tersinggung mulu ya, jangan. Ini masukan buat ya laki maupun perempuan. Rawahu, dan meriwayatkan akan hadis itu, ayat hadzal hadisa, hadis itu Sulaiman Al-Lakhmi, Sulaiman Al-Lakhmi At-Tabrani fil Kabir At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Al-Musannafi yang disusun fi asma'i sahabati, berdasarkan nama-nama sahabat. Waruya, dan telah diriwayatkan annamra'atan, bahwa seorang perempuan marat, pernah berlalu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di depan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perempuan pernah lewat di depan Abi Hurairah. Ada perempuan lewat di depan Abu Hurairah. Wari'uha ya'asifu, sedangkan wangi, baunya itu ya bertiup keras, apa tuh, semerbak ya. Ya'sifu, ya'sifu, warihuha ya'sifu, bertiup keras, semerbak wanginya, semerbak. Jadi ada perempuan wanginya semerbak. Ya kita ada perempuan jalan umpama mau kerja ya, ya Allah,
orangnya udah gak kelihatan, wanginya masih ke bawahnya aja ya. Ser, Masya Allah, wangi banget. Faqalala alalu, ia berkata kepadanya, kepada perempuan itu, aina turidina, hendak kemana engkau ya amatal jabbari, ya 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 amatal jabbari, wahai hamba Allah yang maha perkasa. Qalat ilal masjid, dibilang hendak ke masjid. Padahal ini perempuan mau pergi ke masjid nih. Qala a wa tatayyaba, a wa tatayyabti, apakah kamu pakai minyak wangi? Qalat na'am iya. Ilal masjid, ke masjid. Wari wa ya'asibu, ke masjid. Sedangkan baunya itu, wanginya, baunya itu ya, semerbak. Hatta tarji'a, eh, lewatan ya. Qalat na'am, ya. Atatoy atatoyyaba atatoyyabti, apakah engkau pakai minyak wangi? Qalat, maka berkata perempuan itu, na'am ya. Qala, kata beliau lagi, farji'i fagtasili, pulanglah engkau mandi, pulanglah engkau mandi. Jadi ada perempuan ya mau pergi ke masjid, wanginya semerbak ya. Abu Hurairah ngelihat tuh orang wangi banget lewat di depannya. Kata Abu Hurairah, "Hei perempuan, hei umat hamba Allah, hendak kemana engkau?" Dijawab, ke masjid. Ditanya lagi, apakah kamu pakai minyak wangi? Rupanya beliau cium wangi betul. Kata perempuan itu, iya. Kata Abu Hurairah, pulang kamu, mandi kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjid wa ri'u ayasifu anta tarji'a fatasila. Allah Ta'ala tidak menerima solat daripada seorang perempuan yang keluar ke masjid sedangkan baunya semerbak sehingga dia pulang lagi lalu dia mandi. Jadi Allah enggak terima tuh perempuan yang wangi semerbak, solatnya dia enggak terima sehingga dia pulang ke rumah lalu dia mandi. Artinya mandi ini dibersihin, nanti kita lihat. Hadza ini walaysal muradu khususul ghusli. Ya. Yang tidaklah ini maksud itu khusus mandi, enggak, bal bahkan izhabu ra'ihatiha, menghilangkan baunya. Yang penting baunya hilang. Jadi yang penting baunya hilang, enggak mesti mandi. Ganti baju. Jadi kalau begitu perempuan jangan sampai pakai minyak wangi yang kebanyakan. Jadi perempuan itu minyak wanginya gede tapi enggak wangi, cuma menghilangkan, jangan sampai bau badan aja. Anak laki kecil tapi wangi semerbak. Kira-kira aja, dikit aja, dikit pakai minyak wanginya. Tapi kalau memang udah kagak enggak bau, ya enggak usah pakai minyak wangi, enggak apa-apa. Ya, ini kalau umpama bau badan, ini kan jadi masalah. Waqala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'atu wal-mutabarrijatu hunnal munafiqatu. Al-mukhtali'atu ai artinya allati yatlubnal khul'a, perempuan yang menuntut khulu', menuntut cerai. Min azwaji inna, dari suami-suaminya. Min ghairi uzrin, tanpa uzur, padahal suaminya baik, man bosan doang mungkin udah lama ya, lakinya kurang kece, kurang ganteng, kurang kaya, lemes. Ini perempuan yang kayak begini adalah, nanti kita lihat,
Walati yuzairna zinata, dan perempuan yang menampakkan perhiasan dinas kepada manusia, al-ajanibi, laki-laki yang lain, mereka itu semua namanya hunnal munafiqatu nifaqan amaliyan, mereka adalah perempuan-perempuan munafik, munafik amali, bukan itikad. Jadi perempuan yang minta cerai, perempuan yang suka dandan, menampakkan perhiasan kepada orang, itu kan menampakkan perhiasan. Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan menampakkan perhiasan, yaitu perhiasan gelang ya, terbuat dari emas, cincin, kalung. Ada juga menampakkan perhiasan ya, ya mukanya, auratnya. Ada yang mengatakan begitu juga. Ala kulli al, kita jauhkan semua ya. Baik ya, perhiasan memang perhiasan emas ya. Jangan kita terlalu banyak pakai emas. Pakai emas boleh silakan perempuan, tapi jangan berlebihan. Ya, kasihan nanti, pertama kasihan orang yang susah ngelihat kita sedih enggak punya emas. Ya. Kemudian juga bahaya buat kita kalau banyak-banyak. Kalau ada orang jahat, ada orang jahat ntar. Dan juga kalau kita pakai ya banyak-banyak itu, nanti orang akan nyangka yang enggak baik. Pakai ala kadarnya aja. Kalau pakai ala kadarnya. Jadi perempuan yang minta cerai dan perempuan yang suka berhias adalah perempuan-perempuan yang munafik. Suka berhias untuk orang gitu, bukan untuk suami. Berhiasnya untuk suami. Jadi kalau kita keluar kondangan bagaimana berhiasnya? Ya asal jangan jelek aja gitu. Asal jangan jelek. Berarti kalau udah cakep enggak usah gitu ya. Jadi asal aja, asal jangan dikata lu sembarangan banget, asal jangan begitu aja. Orang kalau umpama orang yang cakep, bajunya cakep, cakep enggak? Hah? Orangnya cakep, bajunya cakep, cakep enggak? Cakep. Bahkan kalau orangnya cakep, bajunya enggak cakep. Ya. Orangnya cakep, bajunya enggak cakep. Cakep enggak tuh orang? Cakep, orangnya cakep. Orangnya enggak cakep, bajunya cakep, merah delima atau kuning muda. Ya, kuning muda marong. Marong bahasa mana tuh? Marong. Kuning muda marong. Dandannya biasa aja, cakep enggak tuh? Masya Allah, menyala. Jadi dandannya biasa aja, dandannya asal jangan dikata sembarangan aja gitu. Ya. Jangan sampai mengalahkan dandannya untuk suami, jangan sampai mengalahkan buat suami. Masa buat suami jelek, buat orang lain cakep? Ya kan, kita kalau kondangan supaya apa? Dikata orang lihat cakep, antas gitu kan? Gitu. Bukan nggak boleh dandan ya, boleh aja, asal bukan asal tuh asal-asalan, bukan asal sekedar, jangan jelek banget. Tapi kalau udah cakep ya udah asal pakai. Saya enggak paham tuh apa namanya itu ya. Yang penting kan ridho kita di suami, bukan di masyarakat. Ridho kita mah ridho, maksudnya ridho istri. Ya. Penting ridho suami, ridhonya suami, ridho enggak gitu. Ya tapi juga enggak juga ya. Ukurannya kalau umpama bertentangan dengan haram, walaupun ridho suami ridho ya kagak boleh juga ya.
Rawahu Abu Nu'aymin Ali bin Mas'udin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa riya an Aisyah.